15. Bebas lintasan. Yes. Cakra langit. Satu. Tujuh. Laskar Garuda. Dua. Bintang Samudra. Bintang Samudra. Tiga. Apa ya apa? 12. Lima kami sih baras. Bima Santika. Bima Santika. Bima Santika 14. Pejuang lintasan. Pejuang lintasan. RK Tulau. 9 itu. 9. Bintang Kolmar. Tiga. Alfa Mini. Sepuluh. Rembulan Budo. Rembulan Budo 4. Cahaya Baru. Cahaya Baru. Anam. Sayonara. 13. 41. Putri Bintang nomor 5. B milik Kompo ada 8 pasang sapi. Di kelas B milik Kompo ada 8 pasang sapi. Iya. Goyang itu. La Viola 5. La Viola. Bintang Ferrari 2. Pertiwi Perawan. Delapan. Dewi Utama. Dewi Utama. Satu. Tujuh. Benis. Satu. Dari Sidaman. Itu punya.
6 Bintang Express. Empat. Tiga garis kilat. Tapi satu Putri Soraya, dua Cantik Manis, tiga Putri Badai, empat Ratu Langi, lima Dewi Cantik, enam Mimi Cantik, enam pasang. Putri Soraya, Putri Soraya, lima. Cantik Manis. Dua. Dua. Putri Badai. Tiga. Ratu Langi. Empat. Ratu Langi. Dewi Cantik. Dewi Cantik. Ija Sidera. 6. Nomor 1 Mimi Cantik. Jali. Iya. Kami bacakan hasil undian di kelas C Mini Kompo. Red pertama 1 Cakra Langit, 2 Laskar Garuda, 3 Bintang Kulmar, 4 Rembulan Budo. Nomor apa aja? Jali. Red kedua. Ban 1 Putri Bintang, ban 2 Cahaya Baru, ban 3 Permataku, ban 4 Cahaya Permata. Di red ketiga, ban 1 Pejuang Lintasan, ban 2 Alfa Mini, ban 3 Baraduta, ban 4 Bintang Samudra. Di red keempat, ban 1 Sayonara, ban 2 Bima Santika, ban 3 Cantik Sigi. Itulah hasil undian di kelas C Mini Kompo. Di kelas B Mini Kompo, di red pertama ban 1 BNS, ban 2 Bintang Ferrari, ban 3 Gadis Kilat, ban 4 Bintang Express. Di red kedua ban 1 La Flora, ban 2 Gadis Idaman, ban 3 Dewi Utama, ban 4 Pertiwi Perawan. Di kelas A Mini Kompo, di red pertama ban 1 Mimi Cantik, ban 2 Cantik Manis, ban 3 Putri Badai. Di red kedua ban 1 Ratu Langi, ban 2 Putri Soraya, ban 3 Dewi Cantik. Itulah hasil undian di kelas C, B dan A Mini Kompo. Melintas depan tribun pasangan sapi Laskar Garuda pemilik Bapak Anca dari Desa Binangga.
pasangan sapi rembulan bubol. Pemilik Bapak Hamdan SPD dari Tinggini, Anda satu. Melintas di depan remote, pasangan sapi Cakra Langit menempati lintasan satu. Pemilik Bapak Masmur Lamborayu dari Desa Binangga. Tidak lama lagi sapi akan dilepas. Sudah terlepas. Memimpin di depan Bintang Kulmar, disusul Garuda, Laskar Garuda. Masih Bintang Kulmar, Laskar Garuda. Awas kamera, jangan dipele. Iya. Cukup jelas. Juara 2 Bintang Kulmar. Juara 3 Cakra Langit, dan juara 4 Rembulan Bodoh. Segera melintas di depan tribun, pasangan sapi Putri Bintang menempati lintasan satu. Pemilik Bapak Sangka dan Haikal Baliasi dulu. Melintas di depan tribun, pasangan sapi Cahaya Baru, pemilik Bapak Isman Stamin dari Desa Binangga. Disusul pasangan sapi Permataku menempati lintasan 3. Pemilik Bapak Roli dari Desa Parende. Sapi Cahaya Permata, pemilik Bapak Mulyadi Lamborayu dari Desa Binangga. Siapakah di antara 4 pasangan sapi ini mendampingi Laskar Garuda untuk lari? Ketiga menepati lintasan 1, pejuang lintasan. Lintasan 2, Alfa Mini. Lintasan 3, Baraduta. Lintasan 4, Bintang Samudra. Bendera sudah dikibarkan, pertanda sapi tidak lama lagi akan dilepas. Kami himbau kepada pengunjung yang ada di sebelah barat atau di pinggir pagar
apabila sapinya sudah terlepas, tolong kepala jangan dikasih masuk ke dalam lintasan, takut sapinya orang. Cukup tenang, lintasan 4 cahaya permata menunggu lintasan 3 permataku. Satu, dua, empat, tidak usah digoyang. Hah, sudah terlepas. Memimpin di depan pasangan sapi permataku, cahaya permata, masih cahaya permata, masih cahaya permata, disusul permataku, cukup jauh cahaya permata. Iya. Tolong dipercepat sedikit. Alfa Mini lintasan 2. Ini Bapak Fai dari Desa Paliasi. Tujuan lintasan ban 1. Tujuan lintasan milik Bapak Fai. Sudah terlepas. Siapakah? Mulai pilih depan, masih bintang samudra, berusul para beta. Awas, jangan digali. Awas, awas, awas. Hei, kamera, kamera, hei. Mundur. Masih bintang samudra. Bintang samudra, para beta, pembuang kita. Hari Minggu, satu askar Garuda. Jam 4 sudah selesai kegiatan karena ada penutupan.